Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono SE bertindak selaku Inspektur Upacara pada serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dari Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo kepada Letjen TNI Muldoko di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2013. Lapor Pramono Edi Wibowo, Jenderal TNI, berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint 1211 5 Romawi 2013, tanggal 23 Mei 2013, telah menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Kepala Staf Angkatan Darat kepada Letnan Jenderal TNI Muldoko SIP. Laporan selesai. Lapor Muldoko, Letnan Jenderal TNI, berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint 1211 5 Romawi 2013, tanggal 23 Mei 2013, telah menerima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dari Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Selanjutnya, siap melaksanakan tugas. Laporan selesai. Laporan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat secara resmi saya terima. Panglima TNI dalam amanatnya menyampaikan konsep trimatra terpadu dan dalam konteks minimum essential force TNI. Panglima TNI bangga dan apresiasi atas dedikasi Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo dalam merintis jalan menuju penguatan kapasitas dan kapabilitas TNI Angkatan Darat seperti yang diharapkan. Langkah-langkah modernisasi alutsista yang ditempuh bagi satuan di jajaran TNI Angkatan Darat merupakan upaya besar yang telah dilakukan bagi TNI Angkatan Darat dalam konteks dan koridor membangun minimum essential force TNI. Rintisan ini dapat diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Muldoko dengan senantiasa melakukan penyempurnaan manajemen sumber daya secara kreatif, inovatif, tepat, terarah, dan berkesinambungan. Serah terima jabatan tersebut dimeriahkan oleh penampilan drum band Akademi Militer Chenka Lokananta dan juga terjun payung dari para prajurit TNI Angkatan Darat dan Kowat. Letnan Jenderal TNI Muldoko sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sedangkan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo memasuki masa pensiun.